Mari Metro Sore, pemirsa, kecelakaan di perlintasan kereta api terjadi di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Pagi tadi, sebuah truk tersambar kereta penumpang jurusan Tanah Abang saat melintas di rel kereta. Sebuah truk Fuso bermuatan tertutup terguling di atas rel kereta di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara. Truk terguling karena menerobos perlintasan dan tersambar kereta rel listrik yang melintas pada saat yang bersamaan. Beruntung tidak ada korban jiwa. Perjalanan KRL berpenumpang jurusan Jatinegara dan Bogor pun tidak terhambat karena kereta hanya menyambar bagian belakang truk. Namun perjalanan kereta komuter lain yang lain terganggu dan arus lalu lintas sekitar menjadi macet karena truk yang belum dievakuasi.